Ya, oke. Yang belum tahu, saya adalah Bu Winnie. Ada yang belum kenal? Biasanya saya kebagian ngajar di kelas internasional terus ya. Jadi kali nggak kenal dengan belum kenal dengan kalian yang di kelas reguler. Oke, baik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang simulasi equilibrium ya. Kemudian juga tentang perancangan kolom juga sebelumnya tentunya dengan multi component distillation dan juga mendemokan. Ini laptop saya agak lambat ya, jadi tapi mudah-mudahan lancar. Kalau misalkan nggak lancar pun di sini siapa yang sudah punya HiSys? Ada? Nanti bisa bantu saya volunteer ya, nanti minta tolong ya kalau misalkan ada trouble di laptop saya di tengah-tengah. Oke, baik. Kita mulai. Saya pertama mungkin akan menjelaskan dulu tentang basicsnya, baru setelah itu kita akan lihat simulasinya. Ya, ini PPT-nya udah cukup lama, jadi apa namanya HiSys-nya tidak update. Tapi nggak apa-apa sebenarnya sama, ya konsepnya sama aja ya. Saya sekarang pakai HiSys versi 11. Kalau ini masih pakai versi 3, jadi masih udah lama banget nggak diupdate. Saya pakai ini dulu biar bisa coret-coret. Terus juga bentar mana ya bolpen. Oke, baik. Kita akan lihat dulu ya cara apa yang akan kita lihat. Kita akan lihat dulu just merefresh konsep ya, konsep tentang kesetimbangan uap cair dulu. Gimana caranya nih? Oke, jadi sebenarnya kalau kalian kalian pasti kalau udah tahu tentang software jago lah ya software. Jadi software ini kita anggap sebagai kalkulator lah gitu. Kemarin kalian sudah sedang diberi tugas untuk mengerjakan tray column design ya atau perancangan kolom tray. Di situ kalian apa namanya lagi ya lagi dikerjakan ya yang menggunakan Excel ya lagi dikerjakan. Halo, halo. Ya, Bu. Ya, oke. Ah, satu lagi ya. Kuliah dengan saya. Saya pengen kalau saya tanya ada yang jawab ya, biar lebih sebentar kok ini restart lagi ya laptop saya. Ya udah sambil kita tunggu. Restart. Oke, agar kita ini ya, maksudnya kalau ada yang tanya, kalau ada dosen bertanya, kita jawab. Nggak apa-apa biar lebih interaktif ya. Oke, jadi kalau tahun lalu ini sudah ada improvement juga dari tahun lalu. Kalau di kelas waktu sebelum pandemi itu kalian dapat dua tugas yang berbeda. Satu tugas tentang distilasi multi komponen, hanya Excel beda lagi. Yang kedua adalah tugas tray column. Ya, kemudian tahun lalu banyak mahasiswa yang mengeluh terlalu berat apa SKS-nya katanya ya, terutama Anda sulit untuk berdiskusi di waktu detail gitu ya, secara detail. Maka apa secara susah ya secara langsung untuk berdiskusi gitu, nggak bisa berdiskusi di kelas gitu kan, semua harus via Zoom dan mungkin tetap tidak seefektif ketika sebelum pandemi. Oleh karena itu tahun ini tugas yang multi component distillation-nya itu kita tidak berikan tapi langsung masuk ke tray column gitu ya. Nah, sekarang Anda sedang mengerjakan melalui Excel-nya, gunanya agar Anda tahu tahapan-tahapan perhitungan gitu ya, perhitungan desainnya seperti apa, apa yang diubah dan sebagainya. Oke, nah sekarang setelah Anda tahu, nah sekarang ada baiknya kalau misalnya terutama Anda sudah mengerjakan hasilnya, Anda bisa verifikasi atau Anda bisa compare, bisa bandingkan dengan kalau Anda lakukan dengan HiSys gitu, jadi dengan kalkulator yang lebih canggih gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu tentang konsep kesetimbangan uap cair. Anda tahu bahwa di kesetimbangan uap cair ini, di sini ya bahwa
mol fraksi fasa uap ya, vapor phase mol fraction dikalikan dengan tekanan total gitu ya, itu sama dengan liquid phase mol fraction atau fraksi mol dari fasa cairnya masing-masing komposisi di fasa cair dengan P saturatednya ya, saturated pressure untuk satu komponen-komponen tersebut gitu ya. Dan kalau dalam keadaan tidak ideal maka ada juga activity coefficient yang kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian kalian juga tahu ya tentang bedanya bubble point calculation dengan dew point calculation. Di bubble point calculation itu untuk menghitung apa? Uap jenuh atau cair jenuh? Kalau bubble point calculation Cair jenuh, Bu. ya, betul ya, dengan cair jenuh. Saya ingat penjelasannya Pak Danu, kalau kalau bubble point calculation itu kita punya apa cairan cairan jenuh sekali gitu ya, dan ketika dia mulai akan menguap, jadi ada satu bubbles yang mulai menguap gitu. Nah, sementara satu selanjutnya adalah dew point digunakan untuk uap jenuh, di mana Pak Danu juga memberi penjelasan. Oh ya, berarti ada uap full jenuh, uap uap nggak kelihatan, terus tiba-tiba mulai mengembun ya, jadi mulai dew point calculation. Okay. Nah kemudian kita juga tahu juga bahwa ada K value ya. K value ini adalah yang kalau kalian dikerjakan di tugas itu kalian ambil dari grafik ya, dari grafik, dari nomogram, ada buat metain, ada buat etain, ada buat etana ya, ada buat propana dan n-butana dan sebagainya. Masing-masing ada angka-angkanya gitu ya. Nah, di sini K value itu sebenarnya adalah perbandingan antara uap dan cair. Jadi mol fraction di fasa fraksi mol di fasa uap dibagi dengan fraksi mol komponen tersebut di fasa cair pada suatu kesimbangan pada yang merupakan fungsi dari pressure atau tekanan dan juga temperatur. Okay? Yaitu kita refresh sedikit ya. Nah, kemudian ini ada contoh soal. Ini saya jelaskan lewat pakai PPT dulu ya. Ternyata laptop saya restart lagi. Di sini untuk contoh soal ini misalnya kita ada dua sistem ya. Ada misalkan ada sistem metanol, kemudian ada metil asetat. Ya, jadi ada metanol dan metil asetat dan mereka mungkin saling larut gitu ya. Kemudian kalau dari buku dari contoh itu dia punya koefisien aktivitas sebagai berikut. Nah, ini termasuk mungkin koefisien aktivitasnya dari NRTL gitu ya. Kemudian ada satu koefisien aktivitas, kemudian di sini juga ada apa namanya parameternya, fungsi dari temperatur. Kemudian juga di sini masing-masing punya P saturatednya ya, tentang P saturatednya di mana di sini untuk yang satu ada ini adalah persamaannya, jadi persamaan juga fungsi dari temperaturnya ini di bawah. Kemudian yang untuk komponen kedua yaitu metil asetat juga Anda juga punya tentang P saturatednya di sini ya. Nah, di mana temperaturnya ini dalam Kelvin dan vapor pressure-nya adalah dalam kilopascal. Oke, jadi ini adalah contoh soal yang kita berikan dan kita coba bedakan, bandingkan antara kalau kita ngitung manual dan kita ngitung dengan high sis. Jadi biar tahu bedanya seperti apa. Oke, nah selanjutnya misalnya hitung pertama P-nya pada saat P dan Y gitu ya, pada saat temperatur tertentu dan pada X tertentu gitu. Kemudian yang kedua misalkan tentukan juga P. Jadi di sini untuk ngitung apa ya? Kalau di sini Y. Hitung bubble pressure atau dew pressure? Dulu, ya, dew pressure ya, karena ini kita pengen tahu komposisi uapnya
dan kita tahu dari komposisi cairannya, gitu betul ya. Kemudian ini adalah ngitung ya dew pressure, kemudian kalau yang ini adalah bubble pressure, gitu ya. Oke, nah dew atau bubble? Bubble ya. Bubble. Bubble, bubble ya, karena yang diketahuinya adalah cairan ya. Kalau diketahui adalah cairan, seperti yang saya bilang, di sini ada tangki, kemudian ada cairannya, maka ingin tahu komposisi uapnya berapa. Nah, ini adalah berarti bubble pressure. Sorry ya, kebalik. Oke. Oke, saya akan coba jelaskan dulu pakai slide ini sambil masih masih restart. Kayaknya account saya yang satu lagi juga belum ada ya. Oke, kamu apa ya? Jadi kalaupun masih belum bisa, saya mau minta nanti minta tolong minta volunteer siapa yang mau mau buka HiSys, nanti kita sama-sama guide sama-sama. Oke, nah nanti yang pertama mungkin yang kalian juga kalian yang punya HiSys juga mungkin bisa bisa ikut kerjakan atau sambil nanti kita coba ulang ya, mungkin saya jelaskan dulu aja seperti apa. Di sini masih masih loading ya udah. Pertama biasanya kita kita buka dulu case case yang baru di HiSys di situ, kemudian kita masukkan komponennya. Jadi di HiSys itu ketika kita menghitung kita harus mendefinisikan komponennya apa saja yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan gitu, karena nanti ketika dalam pemodelan dia akan memperhitungkan apa yang ada di situ gitu. Kalau misalnya di beberapa software lain, misalnya di teknik kimia juga punya software namanya Vexage ya, untuk lebih ke mineral lah istilahnya. Dia akan ngitung sendiri kombinasi apa ya, kombinasi unsur dan senyawa apa saja yang ada dari kombinasi tersebut gitu. Jadi semuanya dimasukkan terus kita bisa memilih mana yang perlu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau untuk di HiSys ini kita harus mendefinisikan komponen-komponen yang terlibat di dalam perhitungan kita gitu. Nah, misalnya untuk ini karena misalnya hanya ada dua metanol dan metil asetat dan tidak ada reaksi, maka yang kita masukkan adalah komponen metanol dan senyawa metil asetat ya, senyawa metanol dan senyawa metil asetat. Namun apabila kalian nanti ada misalnya melakukan reaksi, misalkan untuk modul yang lain ya, untuk misalkan nanti tingkat 4 ada rancang pabrik melakukan reaksi, kalian harus memperhitungkan dan mengasumsikan apa saja produk utamanya dan juga produk samping, produk-produk sampingnya kira-kira yang mungkin apa. Kalian bisa mungkin baca di literatur atau lihat dari simulasi orang lain, ada juga studi-studi di literatur gitu ya, kemudian kamu masukkan. Kalau misalnya tidak dimasukkan ke dalam si komponennya, maka itu tidak akan dihitung. Oke, ya, lanjut. Oke, nah, kemudian selanjutnya adalah menyeleksi thermodynamic model, memilih model termodinamika. Tentunya sama juga yang kita lakukan secara manual ya. Jadi kita ketahui bahwa behavior atau kelakuan solution model, kelakuan dari suatu larutan itu kan ada yang ideal dan yang tidak ideal. Dan tidak ideal pun dia akan ada yang lebih mengikuti model apa, ada yang lebih mengikuti model apa gitu ya. Jadi kalian sudah belajar juga di termodinamika ya, harusnya diajarkan ya. Sudah ada yang Margulis, ada yang Peng Robinson gitu ya, ada yang macam-macam di situ bisa bisa dilihat. Kemudian kemudian setelah itu kita bisa membuat material streamnya, kemudian baru kita masukkan nanti komposisi vapor fraction dan apa terutama yang penting-pentingnya di situ apa. Oke, sebentar sambil saya ngeklik dulu ininya ya. Maaf komputernya agak lambat banget nih. Jadi saya pun belum masuk Zoom ya kayaknya. Oke.
Nah, nanti kita bisa menghitung mana bubble temperature atau temperature to pressure, dan kemudian di high seas ini juga ada informasi tentang K value. Jadi nanti kalian kalau misalkan kesulitan cari baca K value yang di nomogram ya, di nomogram yang udah lama ya scanannya dan agak sulit dibaca, kalian juga boleh nanti untuk tugas menggunakan K value yang informasi dari high seas. Oke, ini masih lama banget, 3.2 ya. Kalian pasti yang ada yang udah ada yang versi 10, ada yang versi 11. Nanti di situ ada komponen dan ada juga fluid package. Kemudian di sini ada fluid package juga, kemudian kita bisa masukkan ya. Oke, mungkin karena saya ini masih masih loading lama nih. Dari kalian ada yang mau volunteer nggak? Ngebukakan high seas-nya screenshot, nanti saya guide. Ada yang mau menjadi volunteer atau menjadi menawarkan bantuan untuk membuat share screen tentang high seas, nanti saya bantu. Saya coba buka hasil saya dulu ya, Bu. Oke, boleh-boleh. Siapa nih? Halo, halo, namamu siapa? Alif. 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 Oke, Alif, coba kalian kamu buka ya. Kalau kamu udah siap, bilang ya. Baik, Bu. Oke, saya juga ini masih lambat banget nih. Tiba-tiba dia tadi save. Saya cek juga biar Zoom saya bisa kebuka ya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan ya sambil tunggu. Nah, oke, jadi nanti jadi di sini yang lain pasti udah jauh lebih canggih ya kalau yang udah 10 ya. Tapi sebenarnya intinya ada nanti ada tab tentang komponen. Di tab komponen ini atau biasanya kalau di yang baru tuh dia lebih lebih ke sebelah sini ya. Nanti kita lihat contoh kalau Alif sudah siap. Di komponen ini Anda bisa menambahkan mas ke master komponen listnya. Jadi kalau tadi cuman ada apa metanol dan metil asetat, maka kita bisa menambahkan gitu di sini. Kalau misalkan ada tambah-tambahan yang lain, ya bisa bisa dimasukkan. Tapi nanti si si kalkulatornya, mesin perhitungan di dalam HiSys-nya, dia akan menghitung si berapapun komponen yang kita masukkan sebagai basisnya, simulation-nya. Jadi apakah sebagai 4 komponen, 5 komponen, tergantung jumlah komponen yang kita masukkan gitu. Misalnya di tugas kalian, kalian ada 6 ya. Jadi kalau kalian masukkan 6, berarti ada 6 komponen yang dihitung sebagai variabelnya gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Oke. Nah, itu yang pertama tentang komponen. Yang kedua adalah fluid package. Ya, fluid package itu adalah atau fluid FPKGS ya, atau fluid package itu adalah apa namanya? Adalah thermodynamics model. Model termodinamika yang sudah menjadi database ya. Nah, jadi HiSys ini dikembangkan karena kita sudah punya banyak sekali data-data percobaan ya, data-data percobaan, dan setiap data percobaan itu dimodelkan kemudian dijadikan persamaan gitu ya, yang seperti kalian ketahui. Tapi tentunya itu dibuat cukup besar dari mungkin dari tahun 1900-an kali ya, data-data itu kemudian dioptimasi. Jadi ada data di tiap komponen nanti akan ada masing-masing punya data CP-nya berapa, kemudian apa CP-nya berapa, terus misalnya entalpinya berapa dan sebagainya. Kemudian nah, oke. Okay. Nah, kemudian di sini yang kedua baru kemudian di bagian komponen ini kita tambahkan dulu metanolnya ya, atau si komponen-komponennya. Jadi di sini ditambahkan
komponen metanol, kemudian metil asetatnya. Ya, di sini kita bisa 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 search pakai match ya, bisa pakai simulation name atau bisa pakai full name, atau bisa pakai formula gitu. Jadi kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang ada yang ya kita harus harus memastikan bahwa terutama untuk yang komponen-komponen yang lebih kompleks ya, yang bukan hanya metana, pentana yang gitu-gitu ya, pokoknya yang lebih kompleks. Kadang-kadang kita harus ganti apakah itu simulation name atau masuk ke full name-nya. Nah, selanjutnya di sini kita kita masukkan, kalau misalkan Anda nggak perlu, berarti Anda bisa bisa di remove lah, kira-kira seperti itu. Dan komponen, dan kalau misalnya nanti untuk yang lain ya, sebenarnya mungkin untuk perancangan atau yang lain, kalau misalnya kalian tidak punya ada senyawa yang tidak masuk di sini, itu kalian bisa membuat namanya hipotetikal. Di hipotetikal itu adalah perkiraan ya, perkiraan yang seperti apa. Kita coba masuk dulu ke Zoom-nya. Oke, nah selanjutnya setelah Anda memilih komponen tadi, selanjutnya adalah Anda memilih model, ya, memodel-model untuk model untuk termodinamiknya, gitu. Di sini dia sudah punya data-data juga, dan kadang-kadang misalnya kalau misalkan nggak applicable ya untuk komponen tersebut, dia biasanya kasih warning, ada tulisan warningnya di sebelah situ gitu ya. Kemudian nanti di sini ada warna kuning, artinya kalau warna kuning artinya dia masih belum belum lengkap ya informasinya, nanti perlu kita tambahkan gitu. Tadi Alif, apakah sudah bisa terbuka HiSIS-nya? Masih loading modules, Bu. Masih ya lama ya loading, saya juga masih lama loading extensionnya. Udah oke. Okay. Sebentar, ini saya zoomnya udah bisa. Oke, okay. Nah jadi nanti pertama kemudian selanjutnya kita akan masuk ke layarnya gitu ya, nanti kita akan masuk ke layarnya ini yang lama. Kemudian nanti di sini ada kayak apa nih ya, kayak model palette lah ya, kayak equipment palette. Jadi kayak kalau kayak kalau kalian lihat di Paint itu kan kadang-kadang ada kayak buat gambar, buat segala macam, buat segala macam. Nah ini juga sama di HiSIS, juga ada seperti floating around gini ya, namanya kayak main palette. Di sini ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah. Kalau biru itu adalah stream untuk massa, kalau yang merah itu adalah untuk stream buat energi. Karena kita pengen pengen tahu suatu tertentu gitu ya, maka kita masukkan streamnya stream massa yang warna biru gitu. Nah kalau ada warna biru ini kita masukkan ke sini, maka nanti ini akan jadi stream untuk warna warna biru ini adalah stream ini gitu. Nah jadi stream massa ini kemudian kalau kita klik dua kali, kita klik dua kali. Oke, saya juga udah kayaknya udah kebuka, tapi zoomnya masih loading, jadi saya tunggu dulu ya. Kemudian di sini ada beberapa, kalau kalian bisa baca ya, di sini ada beberapa points. Pertama ada kondisi, condition itu berarti pressure, temperature dan sebagainya. Kemudian properties, ya. Kemudian ada komposisi, kemudian ada K value. Kemudian ada variabel-variabel yang lain, ada notes. Jadi di sini kita akan pakai kondisi, terus properties biasanya hasil kalkulasinya, kemudian composition dan key value-nya gitu ya. Oke, sekarang sudah pukul 9.35, tapi partisipannya 96 ya. Bu Anita, Pak Udin emang emang segini ya, banyak yang nggak masuk ya atau gimana? Kalau seharusnya 110 sih, Bu, karena tiga kelas ya. Iya. Jadi
Ini ya, apa namanya, intermezzo sedikit. Kalian kalau misalkan emang nggak bisa, itu mohon punya manners ya, mohon punya sopan santun untuk memberitahu si dosennya gitu. Walaupun sekarang udah jauh lebih kemudahan, Anda bisa denger recordingnya, tapi percaya deh, siapa sih yang suka dengerin recording? Mungkin mahasiswa aja ya. Saya nggak suka ngedengerin recording gitu, karena waktu saya habis 2 kali gitu. Jadi Anda, terutama ini yang hadir dari 96 orang, kalau misalkan Anda tidak hadir di kuliah tersebut, tolong beli to tolong buat mannersnya ya, apa namanya, sopan santun untuk memberitahu ke Bu Anita, ke Pak Udin gitu ya, bagaimana, kenapa kok ini banyak sekali yang tidak hadir gitu. Walaupun kalian tahu, oh gampang Bu, ini kan nanti ada recordingnya gitu ya, nanti kan saya bisa lihat lagi, atau saya udah tahu, atau dengan membuat menjelaskan seperti itu akan lebih lebih mudah ya buat kalian. Nah, ingat loh, kalian kan bayar ya kuliah ini ya gitu. Jadi biar saya kan ngurusin akreditasi ya. Di akreditasi itu dia suka ditanya gini ke mahasiswa nih, apa is your program worth the money, kata dia gitu. Jadi apakah, kata asesornya, apakah kamu tuh kuliah di sini di ITB itu kamu worth the money nggak gitu, kamu dapat apa yang kamu dapatkan nggak dengan kamu menghabiskan uang ya, walaupun orang tua kamu menghasilkan yang menghabiskan uang. Jadi mohon kalau misalnya tidak hadir banyak sekali begini setengah jam ya, kalau di kelas itu pasti sudah diusir, tolong Anda beritahukan yang lain. Oke, ini ada chat apa nih? Oke, ya. Alif tadi Alif, sudah Alif sudah bisa selesai. ya? Alif sudah bisa. Oke, coba kalau gitu saya akan stop share dan Alif boleh share. Silakan Alif. Sudah terlihat ya. Oke, ya. Baik, kamu bisa bikin new. New aja ya, itu betul. Nah, jadi kita buat new. Okay. Nah, ini benar ya, ini yang seperti saya lihat. Saya bisa annotate ya. Saya bisa gerak-gerak nggak? Ini gerak, kalau saya gini-gini gerak-gerak, kalau mouse-nya ini saya gerak-gerak nggak? Kalau annotate paling coret-coret, Bu. Oh, kalau kalau saya mouse gini, saya bisa ngeklik-ngeklik punya punya Alif nggak? Saya sudah kasih akses, Bu. Oh, berarti search-nya bisa ya? Coba saya klik. Enggak sih, kayaknya nggak bisa. Coba Alif ini add komponen bisa nggak? Saya bisa ya? Ting, coba saya klik. Oh, bisa. Ternyata ya. Oke, okay. Ya udah saya pinjem ininya ya, screen-nya Alif ya. Oke, okay, jadi pertama di sini kita tulis dulu komponennya. Tadi komponennya adalah metanol. Canggih ya sekarang. Metanol, kemudian kita add. Kemudian, nah ini dia dia akan masuk ke sini. Kemudian yang kedua adalah metil asetat. Metil asetat ini saya udah kayaknya udah beberapa kali ngerjain. Jadi dia hanya asetat itu nggak? Nggak ada ya? Atau mungkin kita ganti jadi simulation name, ada nggak? Nah ini metil asetat ya. Nah ini. Jadi kalau misalkan di full name metil asetat itu nggak ada. Nah gini ya, nggak ada. Ini Anda bisa cari yang di sini ada simulation name, atau mungkin kalau misalkan Anda nggak bisa cari formulanya. Misalkan kalau hafal C berapa, H berapa, O berapa gitu ya, Anda bisa buat juga seperti itu. Jadi saya akan pakai simulation name di sini, kemudian ini saya masuk metil asetat. Hati-hati juga karena ada beberapa nama metil asetat yang sama tapi sinonimnya ternyata dia beda ya, nama-nama ininya ya. Saya juga nggak tahu ini benar apa enggak ya. Nah jadi intinya di sini pengetahuan teknik kimia kita ya, pengetahuan tentang komponen, tentang termodinamika, tentang simulasinya ini bisa dilakukan gitu. Oke, kita add. Nah, nah di sini di bawah ini dia akan mengguide atau ngasih tahu apa sih yang dia butuhkan gitu. Di sini ada required info, fluid package. Kita harus membuat property fluid package. Nah, kemudian yang kedua adalah, terus kemudian kita lihat di bagian kedua adalah fluid package. Warnanya masih merah, artinya dia belum benar ya, belum ada isinya. Terus kita bisa add lagi. Kita coba masukin lagi nih di sini. Bentar. Oke, agak susah ya. Bentar, ya udah. Nah, di sini ada macam-macam.
Nah, tapi kita sekarang udah nggak bisa saling, nggak bisa ngisi apa aja ya, ada macam-macam. Karena kalau misalkan nggak pas, itu biasanya dia akan ngasih warning. Jadi kalau misalkan misalkan acid leaching gitu ya, acid gas ya, nanti dia nggak akan, dia akan ngasih warning, there are no fluid package that compatible ya with the site arrangement. Jadi the site management itu maksudnya komponen yang kita apa komponen yang kita masukkan gitu. Tadi kan yang dimasukkan adalah si metanol sama metil asetat, sementara ini yang dibutuhkannya adalah untuk menghandle CO2, H2S dan H2O. Jadi ini minimal buat kita yang nggak terlalu tahu detail itu bisa tahu apakah ini benar atau enggak. Tapi tentunya lebih baik lagi kalian sebagai mahasiswa ya harus tahu ya dari buku atau dari teori yang bagusnya apa. Nah, ini saya akan masukkan NRTL. Nah, DR ini kok masih nggak update ya. Ya udah, oke. Tapi di sini dia warnanya biru ya, berarti dia sebenarnya udah oke. Gitu. Nah, ini komponen listnya adalah komponen yang tadi yang list database. Kalau misalkan Anda punya beberapa set kumpulan komponen, misalnya ada beberapa yang lain, Anda mungkin bisa membuat di bagian komponennya ini komponen list 2, 3, 4 dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian setelah propertisnya sudah, berarti ini bagian propertisnya sudah biru ya, yang bagian komponen dan fluid package, maka kita masuk ke bagian simulasi. Nah, di bagian simulasi ini ada yang hanging around, namanya ini adalah model palet. Bisa nggak digeser sini? Saya geser sana ya. Okay, ini namanya adalah model palette. Nah, jadi di sini untuk melihat kita poin-poin yang akan kita lakukan ya, mulai dari mungkin ke tingkat 2 kalian ngerjain yang heat transfer, terus sekarang kita akan masuk ke separator nanti. Nanti jadi kita akan ngerjain separator. Di separator pun nanti ada yang kotak ini, namanya ada shortcut ya. Kalian juga kan di kelas juga ada shortcut, ada shortcut method. Kemudian ada kolom distilasi juga. Nah, yang ini adalah mana yang kolom distilasi ini nih ya, yang warna ini distillation column juga. Jadi nanti juga ketika kita ngerjakan HiSys, kita harus ngerjakan shortcut dulu baru kita mengerjakan distillation columnnya. Oke. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu tadi karena kita pengen tahu P bubble dan apa namanya yang P bubble tadi ya. Jadi saya masukkan streamnya di sini. Oke. Sini ya. Warnanya kalau misalkan dia belum benar itu dia adalah biru muda. Kalau misalnya sudah lengkap komposisinya dan sebagainya, sudah lengkap datanya, maka itu adalah apa biru tua. Sebentar, untuk biar kalian nanti bisa bantu saya akan masukkan ininya ya, PPT-nya saya share aja dulu di Zoom biar kalian bisa bantu saya untuk menyebutkan apa informasi yang perlu. Mana ya? Kayaknya sebentar. Yang 2014 tadi PPT yang tadi. Okay. Saya klik di situ ya biar kalian bisa ikut baca. Oke. Nah tadi sambil saya kan saya blok balik nih buka nih. Oke. Jadi tadi kita ingin tahu. Tadi contoh soalnya apa sih? Tentukan P dan Y1 pada temperatur 318,15 Kelvin dan X1 sama dengan 0,25 ya. Ya. Sekarang kita balik lagi ke yang tadi. Mana? Oke. Nah, kita balik lagi ke yang sini. Tadi berarti kita klik dua kali. Nah, di sini
Di sini akan ada di sini akan ada condition, kemudian ada properties, ada composition dan sebagainya ya. Nah, di sini. Nah, pertama di sini adalah kita lihat kondisinya dulu ya. Tadi apa datanya? Ada temperatur ya? Temperatur yang diketahui ya? Berapa temperatur diketahuinya? 318, Bu. Koma 15 ya? Koma 15 itu Kelvin. Kelvin. Nah, karena dia bentuknya Kelvin, kita bisa langsung klik di sebelahnya di untuk unit, jadi dia Kelvinnya di sini ya. Kita bisa bisa langsung ganti gitu. Oke. Nah, jadi ini karena ini dalam 45 dalam derajat Celcius, maka dia langsung mengganti ke 45. Di sini yang ada MT-MT ini artinya dia kita bisa isi ya, tapi hati-hati jangan over specified. Kemudian yang penting juga sebenarnya adalah massa. Tapi kita nggak punya massanya. Makanya kalau kita nggak punya massanya, bisa kita lakukan basis, misalnya 1000 gitu ya, misalnya 1000. Terserah. Kalau Anda misalnya di sini lagi-lagi kalau misalnya ada unit-unit yang berbeda, kita bisa pilihkan unit-unit yang paling berbeda apa. Nggak masalah gitu ya. Nah, sini saya akan masukkan molar flow misalkan 1000 hanya sebagai basis gitu. Karena kita kita nggak diketahui berapa massnya. Nah, kemudian yang di, selanjutnya kita juga ada komposisi ya. Tadi di selanjutnya adalah komposisi metanolnya tadi berapa? Ada yang bisa bantu saya? Tadi berapa komposisi metanolnya? 0,25 ya? Iya, Bu. 0,25 ya. Oke. 0,25. 0,25. Oke. Ini sininya berarti, nah di sininya Anda kalau misalnya belum dinormalisasi jadi satu, maka dia akan menormalisasi lagi jadi satu. Jadi misalkan Anda cuma tahunya dalam bentuk apa ya, molnya aja, misalkan yang ini satu, yang ini dua, yang ini tiga, yang empat, atau ini 10 misalkan, nanti dia akan normalisasi. Nah, tapi kalau misalnya belum dinormalisasi, kalau misalkan Anda udah tahu komposisinya, ya Anda tinggal tulis aja gitu ya komposisinya berapa gitu ya, maka dia totalnya adalah satu. Kalau misalkan lebih dari satu jumlahnya ini, maka dia bisa dinormalisasi sehingga totalnya adalah satu di sini. Oke, jadi mole fractionnya sudah. Nah, terus kita lihat lagi di sini di kondisi. Nah, ternyata nah di sini masih, jadi di sini ada ketahuan dengan mass flow yang tadi, maka mass flow secara kilogram per secondnya adalah sekian, kemudian liquid flow-nya sekian atau liquid volume-nya adalah sekian. Jadi di sini adalah yang warna hitam-hitam itu adalah hasil perhitungan dari high sieve. Nah, di sini adalah kita yang tadi kita inginkan adalah kita ingin tekanan ya. Kita ingin tekanan, maka sebenarnya kita pengen tahu berapa si angkanya ini gitu ya. Kemudian maka kita lihat dulu vapor phase fraction. Nah, berarti ini sini yang di sini masuk konsep kita. Kalau misalnya tadi P bubble vapor fractionnya berapa? Vapor fraction. Fraksi nol ya, Bu. Nol. Kenapa nol, Rebecca? Karena cair jenuh. Karena dia cair jenuh, tadi dari komposisi yang kita masukkan itu sebenarnya adalah cair jenuh ya, betul ya. Maka pasti di saat bubble point itu dia benar-benar cair jenuh gitu. Artinya belum ada komposisi vapor atau sedang akan mulai ada komposisi vapor. Jadi maka ininya adalah nol. Nah, makanya dengan adanya itu kita bisa di sini semua bisa terhitung. Yang warna biru-biru ini adalah inputnya dan ini adalah kalkulasinya. Gitu ya. Di sini. Nah, kalau kalian lihat PowerPoint-nya tadi karena saya tidak bisa nge-scan, kalian kita juga bisa lihat di hasilnya di slide nomor apa ya? Nah, di slide nomor 12 coba ya kalau kalian baca perhitungan bubble pressure. Di slide 12 perhitungan bubble pressure ternyata kalau dalam manual calculation itu terhitungnya adalah 73,5
0 kilopascal. Ya, baca semua ya. Ada ya di slide nomor 12. Nah, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya apa namanya? Sebenarnya sih bisa terjadi perbedaan antara manual dengan high sis, ya nggak apa-apa gitu ya, asal manualnya, asal nggak terlalu banyak. Jadi kalau yang di sini 72,71, terus kalau kalian pengen banget rajin ngerjain tadi contoh yang simulasi tadi yang di awal misalnya ya, itu bisa 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 saja gitu ya, bisa saja kalian kerjakan, nanti hasilnya kira dapatnya itu sudah pernah kita kerjakan sebelumnya, hasilnya adalah berapa tadi 73,5 ya. Jadi ada perbedaan 1 kilopascal gitu. Nah, perbedaan itu sangat keniscayaan sekali karena tentunya tidak ada model, tidak ada simulasi yang bisa merepresentasikan persis seperti fenomenanya, dan kalkulasinya juga kan sebenarnya mungkin model ya dari kalkulasi gitu. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi ini, nah ini yang pertama, oke? Nah, yang kedua, misalnya kita, jadi ini yang contoh yang pertama. Yang kedua kita coba lihat contoh yang kedua. Misalnya di sini tadi yang nomor kedua adalah, misalkan nomor tiga ya, kita lihat nomor empat deh misalnya. Ada T-nya ada kita ingin tahu temperatur dan mungkin X-nya. Pada P-nya 101,33 kilopascal, Y-nya adalah 0,4. Bagi yang lain yang belum mengikuti, lihat di komen, itu ada PPT ya, ada PowerPoint, silakan di-download. Terus silakan lihat slide nomor 5. Di slide nomor 5 itu ada soal ya, ada 4 soal. Saya nggak bisa share screen lagi karena share screen-nya sedang diberikan oleh Alif ini ya, untuk ininya ya. Oke, okay. Nah di sini coba kita lihat yang kedua. Nah, dengan Y, misalkan Y-nya 0,4 ya, berarti misalnya kita buka lagi di sini, misalkan kita ganti ininya, kita hapus lagi temperaturnya, kemudian ini molar flow-nya kita hapus, ini misalkan kita hapus gitu ya, kemudian komposisinya kita ganti tadi 0,4 sama 0,6. Ini 0,4, kemudian 0,6. Ups, sebentar ya, ini saya lift audio dulu. Oke, ya. Oke, dua-duanya udah bisa masuk ya. Oke, 0,6. Terus di bawahnya 0,6. Nah, jadi ini udah normalize. Jadi ini satu ya. Kita buat jadi satu. Ini bisa kita normalize. Nah, kalau yang ini yang pertama ini kita ingin ngambil Ju point ya, atau pengen ingin ngambil Ju temperatur. Tadi temperaturnya di berapa saya lupa. Justru kita tahu tekanannya 101,33 kilopascal ya. Kita tahu 101,33 kilopascal. Nah, kita sudah seperti ini. Nah, kemudian vapor phase-nya kita juga nggak tahu berapa ya. Nah, kemudian nah kalau untuk Ju temperatur berarti vapor pressure-nya berapa harusnya? Satu. Satu. Kenapa satu, Tito? Karena semuanya jadi uap. Karena semuanya uap ya, semuanya ya, uap ya. Jadi vapor, full vapor, dan baru sedang akan ada drop of liquid, drop dari ju-nya. Jadi kita buat ya satu, gitu ya. Nah, tentunya ini masih belum bisa. Nah, berarti ini adalah kita belum punya basisnya. Kita masukin lagi, misalkan basisnya 1000, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Okay. Ini Alif, Anda nggak keberatan kan layarnya dipakai? Halo, halo? Enggak ya? Oke. Oke, jadi cukup. Jadi di sini Anda bisa lihat bisa bermain, bisa menghitung yang kalkulasi yang sulit gitu ya.
Itu Anda juga bisa berhitung di sini gitu. Nah, selanjutnya kita lihat juga k-value ya, k-value. Jadi untuk setiap karena kan k-value itu dia adalah fungsi dari temperatur dan pressure ya, fungsi dari temperatur dan tekanan. Misalnya pada kondisi ini kita pengen tahu k-value-nya berapa. Artinya kita pengen tahu kalau y-nya sekian, x-nya berapa gitu kan? Kita pengen tahu. Nah, maka kita akan lihat dia di sini, di k-value di sini. Nah, di sini maka kita bisa lihat di yang bagian mix ya. Ini sebenarnya kalau ini karena ini kalau multi komponen, kalau multi komponen kan ada light key dan heavy gitu ya. Ya jadi ya, di sini adalah ini adalah k value untuk metanol, sementara di sini adalah k value untuk asetat gitu. Nah, jadi dengan saya bisa annotate nggak ya? Harusnya bisa ya, bisa. Saya juga bisa mencatat. Jadi intinya, jadi begitu Anda tahu K-nya berapa, kan K itu sama dengan Y dibagi X ya. K itu sama dengan Y dibagi X. Jadi kalau misalkan Anda tahu Y-nya berapa, Anda tahu K value-nya berapa, maka Anda akan tahu X-nya gitu ya. Jadi dengan K value ini, kita bisa menghitung tadi Y-nya berapa, X-nya berapa gitu ya. Kemudian tekanannya berapa, temperaturnya berapa dari sini, dari material stream. Tentunya nanti kalau makanya kalau misalkan di buku di slide presentasi yang tadi mungkin kalian bisa sama-sama kita sama-sama lihat di slide nomor 13 ya. Kalau kalian lihat di slide nomor 13 komposisi fase uap pada bubble pressure itu disebutkan bahwa K value-nya itu yang metanol misalnya di kondisi tersebut adalah 1,112 gitu. Sehingga dia bisa dapatkan Y1-nya berapa, Y2-nya berapa dan itu beda dengan perhitungan yang warna kuning di situ adalah perhitungan kalau secara manual ya. Jadi ada sedikit perbedaan yang nggak apa-apa sih ya, tapi maksudnya itu adalah perbedaan antara manual, perhitungan secara manual dan perhitungan secara kalkulator. Kalkulatornya adalah kalkulator HiFi. Gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau enggak satu lagi ya. Nah, dari sini kita juga pengen kan tentunya kita pengen dari ketimbangan kita pengen tahu juga profil ketimbangan. Profil ketimbangan dari satu dari dua komponen tersebut kita bisa pakai dengan equilibrium ya atau equilibrium plot. Di sini kita bisa lihat di model paletnya. Di sini di model paletnya itu mestinya ada di bagian external model ya, di bagian external model Anda bisa perlihatkan di sini. Di external model. Nah, di sini ada beberapa modul. Kita lihat yang modul ini, equilibrium unit ya, yang bolak-balik. Kita coba buka. Atau kita geser sini ya, harusnya ya. Nah, betul, geser sini. Nah, equilibrium ini dia dia menghitung equilibrium plot. Jadi dari stream ini. Jadi kita pengen lihat misalnya kita klik dua kali. Nah, di sini ya. Jadi pertama metanolnya, jadi kita bisa lihat di sini yang available terhadap property-property atau composition yang sudah kita di awal udah kita plot dulu ya. Yang udah kita tentukan yaitu pertama ada komponen 1 metanol, yang kedua adalah metal asetat. Jadi kita klik, kita add komponennya. Kemudian yang kedua adalah metal asetat, kita add komponennya. Kemudian misalnya kita pengen tadi berapa ya tekanannya? Misalkan cari tekanannya di 100 misalnya. 100 kilopascal gitu ya. Nah, kemudian Anda nah tekanannya misalnya temperaturnya misalkan tadi saya nggak tahu 40 tadi itu berapa ya? Coba biar sama deh. Tadi misalnya
kita pengen tahu mana ya? Tadi misalnya pengen tahu di ya misalnya itu ya. Misalnya 100, misalkan temperaturnya misalnya 50 gitu. Misalnya 50. Ya, taruh XY plot, misalnya temperaturnya. Coba kita plot dulu. Oh, oke. Okay. Tekanannya ya, tekanannya udah ada, temperaturnya nanti ngikut ya. Oke, okay, nah jadi ini contoh misalnya tekanan, terus kita plot. Ini adalah XY diagram, jadi dia adalah dia punya titik eutectic di sini ya. Jadi di sini adalah binary plotnya, kita gedekan. Nah di sini, kemudian nah di sini jadi yang warna biru adalah X metanol, Y metanolnya gitu ya. Nah di sini seperti ini, jadi XY curve-nya, sementara si X ininya adalah reference line-nya. Nah, ini pun bisa Anda bisa selain dari grafik atau selain dari grafiknya ini, Anda juga bisa view table-nya. Jadi Anda bisa bisa lihat view table-nya. Nah, jadi misalkan X-nya sekian, Y-nya sekian. Nah, jadi sebenarnya Bu Anita, Pak Udin ini bisa bikin soal sendiri ya, misalnya ya untuk distilasi. Sayang distilasinya kita udah selesai ya soalnya, kecuali ujian perbaikan. Ya, jadi kalau misalkan mau nanti buat ujian perbaikan Sabtu, Pak Udin atau Bu Anita bisa ngambil dari sini untuk komposisi tertentu, terus kita export filenya ya, exportnya mau ke mau bentuk biasanya biasanya bentuk TXT, kemudian nanti TXT Anda copy paste di Excel, terus dari Excel kita bisa apa data tuh apa namanya dirapihkan gitu ya, bisa seperti itu. Tapi mungkin bisa nggak ya hanya TXT ya kayaknya TXT gitu. Oke, nah itu contohnya. Jadi ini Anda bisa 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 pakai. Gitu. Jadi kalau misalnya ini nah ini XY plot, kalau misalkan mau yang lain juga bisa misalnya TXY gitu ya. Misalkan TXY berarti kita update plotnya. Nah, seperti ini berarti dia bentuknya seperti ini. Warna hijau ini menunjukkan bahwa dia selesai hitungannya dan sudah oke. Okay. Jadi namanya warna hijau gitu. Atau misalnya kalau Anda mau lagi dengan PXY, tapi PXY berarti dia yang justru yang harus di update adalah si temperaturnya ya. Misalkan temperaturnya 50 derajat gitu. Misalnya kita plot. Nah, ini adalah si PXY-nya. Gitu ya. Jadi Anda bisa main-main di sini dan cukup bisa Anda view table-nya dan juga bisa di export file-nya. Oke, okay, jadi itu tentang konsep diagram kok diagram fase sih tentang kesimbangan. Intinya sih Anda bisa bermain-main dengan HiSeS itu karena untuk mempercepat misalkan dari yang asalnya hitungan berapa jam gitu ya, terus kadang-kadang ada salah-salah di tengah-tengah menjadi sangat cepat gitu, apalagi kalau misalkan udah sering mengerjakan, jadi ya dalam beberapa menit atau mungkin 10-15 menit Anda bisa bikin diagram XY sendiri misalnya ya, seperti itu. Nah, namun jangan dilupakan ini hanya sebagai kalkulator gitu ya. Jadi jangan nanti kalau misalkan karena ini adalah basic fundamental yang akan kalian bawa terus sampai kalian tingkat 4 ketika ngerjakan perancangan, selalu saya bilang gitu karena nanti ketika di perancangan terus kemudian Anda menghitung terus nanti hasilnya HiSeS-nya bilang gini gitu ya. Kalau misalkan Anda ditanya sama dosen ini kenapa kayak gini? Oh iya Bu, soalnya HiSeS-nya menghasilkannya kayak gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi itu harus bilang bahwa karena oh, Anda inputnya adalah seperti ini, diasumsikannya seperti ini, gitu. Misalkan sebagai reaksinya misalnya pakai data reaksi yang ini dan hasilnya. Jadi HiSeS ini hanya sebagai hitungan, penghitungan gitu. Jadi ketika semakin Anda makin baik memasukkan data-datanya, maka dia akan semakin baik juga gitu. Oke, sebentar saya kayaknya udah bisa mungkin ya. Kita coba escape. Kita lihat HiSeS-nya saya sudah bisa belum? Oke. Okay. Ya kalau gitu ada dulu pertanyaan sebelum Alif bisa nanti dimatikan screen-nya. Nggak ada?
Okay, kalau nggak ada, terima kasih Alif atas share screen-nya ya. Udah canggih banget ya. Sekarang tinggal silakan dimatikan lagi screen-nya. Saya akan share screen yang lain. Terima kasih. Okay, nah untuk selanjutnya kita akan masuk ke kolom distilasi. Di kolom distilasi ini saya akan ngasih soal yang kalau dulu sih kalau masih di lab komputer itu dijadikan kuis ya, Pak Udin, Bu Anita. Jadi nggak tahu ini mau dijadiin tugas nggak atau gimana? Saya ikut. Kalau kalau kata Pak Udin dan Bu Anita suruh jadi tugas, boleh ya. Jadi ini yang akan kita klik. Okay, sorry. Ya, terus saya masukkan di sini. Ya. Mereka sedang fokus ngerjain tugas besarnya, jadi mungkin. Oke, okay, jadi untuk sekarang kita ini aja ya, kita coba lihat ya, maksudnya untuk membantu aja ya, karena jadi nanti mungkin gini aja, HISIS-nya kalau kalian mau kerjakan langsung ke tentang tugas besarnya ya, Pak Udin, gimana? Tapi optional ya itu ya, nggak wajib kan ya, atau wajib? Mangga aja, Bu. Gimana Bu Anita? Ini ngaruh ke ini nggak? Tapi kalau misalkan kalian bisa kerjakan sih, saran saya mendingan dikerjakan. Jadi kalian bisa lebih confidence lagi kalkulasi kalian benar atau enggak gitu. Jadi nanti ini tidak dikuiskan, tapi kalian bisa mengerjakan yang untuk ininya ya, yang untuk apa namanya? Untuk tugas rancangannya Bu ya. Tugas rancangannya ditambahkan. Jadi kalian bisa bandingkan nanti kalkulasi kalian dengan manual dengan kalkulasi kalian dengan HISIS. Oke, okay. Saya tidak akan buka screen-nya, kuisnya, tapi saya akan bacakan aja ya karena saya akan sekarang share screen yang kedua ya. Di Oke, udah kelihatan share screen saya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Kita coba dulu yang sebelah sini. Oke, baik. Ini saya matikan dulu. Ya, baik. Nah, sekarang kita contoh ya, ini saya ingat banget nih, kelihatan banget saya jarang ngerjain HISIS ya. Ini emang karena bidang saya bukan banyak banyak di sini biasanya. Jadi HISIS-nya cuma dipakai buat ini doang, apa buat kuliah aja. Oke, saya akan masukkan contoh yang kedua. Kalian bisa lihat juga kuisnya ya. Nah, di sini kita baca soalnya sama-sama. Mungkin kita ya udah. Kita baca dulu soalnya sama-sama ya. Yang pertama di sini ada umpan dengan laju alir atau saya matikan dulu ini. Share-nya matikan dulu. Sementara yang ini. Ya, ini ya. Jadi pertama kita baca dulu ya contoh soalnya. Jadi misalkan ini ada umpan dengan laju alir 100 pound mole, jadi masih dalam pound mole. Jadi Anda perlu ngecekin ya di sini. Kemudian dia diumpankan dalam keadaan cair jenuh ke kolom distilasi pada tekanan 100 psia. E ini arti absolut. Jadi dia memang kalau misalkan kecuali kalau misalkan PSIG berarti Anda harus nambahkan dengan satu ATM lagi ya atau sekitar 14,93 PSI. Tapi kalau sini kalau udah 100 PSIA, jadi Anda bisa bisa masukkan datanya langsung. Kemudian ini dia ada tiga komponen yaitu propan 0,4, kemudian n-butan 0,3 dan juga n-pentane 0,3. Nah, di sini Anda bisa
tulis apa ya, kita kuningkan ya. Nah, berarti ini adalah informasi-informasi yang penting gitu ya. Tekanannya 100 PSSA. Nah, untuk perancangan tekanan, untuk perancangan kolom, tekanan itu sebenarnya kalau kita pengen lebih detail itu sebenarnya nanti pasti ada pressure drop dan sebagainya ya, seperti yang kalian tahu di perancangan perancangan apa namanya? Perancangan kolom kan kalau ada pressure drop per tray-nya gitu. Jadi tapi untuk kemudahan hitungan asumsi kita bisa asumsikan bahwa itu masih kosong dulu gitu, masih masih apa namanya masih dianggap sama tekanannya. Tapi sebenarnya pada kenyataannya tekanannya itu biasanya yang di atas lebih rendah dibanding yang di atas lebih ya kadang-kadang lebih 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 rendah sedikit sih, atau atas lebih lebih besar dibandingkan yang di bawah misalkan. Jadi ada perbedaan tekanan. Nah, kemudian di sini juga lumayan udah jelas bahwa ada komponen kunci beratnya ada di bawah ya, yang itu heavy key components ya. Ingat, heavy key components atau komponen kunci berat itu adalah suatu komposisi yang komposisi satu senyawa yang senyawanya itu sangat penting, important gitu. Dan dia merupakan komposisi yang paling berat. Jadi komposisi yang paling berat yang ada, bukan paling berat ya, komposisi yang paling lebih berat yang disimpan di kalau di distilat. Misalnya kalau misalnya ya, ini kebetulan n-pentane adalah yang paling berat. Misalnya ada lagi misalkan n-hexane misalnya, tapi n-hexane-nya itu nggak penting gitu, misalkan dia cuma ada 0,0001 misalnya. Nah, itu maka yang menjadi komponen kunci berat atau heavy key-nya adalah si n-pentane-nya gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada komponen kunci ringan atau light key components-nya udah dijelasin adalah n-butane. Jadi yang paling ringan tapi ada di produk bawah. Kemudian di sini sebutkan juga tekanan kolomnya ditetapkan sama dengan tekanan umpan, jadi disamakan. Kemudian reflux ratio-nya adalah 1,5 dari reflux ratio minimum, ya. Nah, sehingga dengan menggunakan shortcut method kita tentukan berapa nilai reflux ratio minimum, laju alir distilat dan produk bawah. Kemudian spesifikasi kolom distilasi yang meliputi jumlah tahap minimum, tahap nyata dan tahap pemasukan umpan. Ya, kita lihat dulu yang nomor 1. Oke, kalian bisa bisa baca sendiri ya. Jadi saya bisa stop share. Oke, nah sekarang kita sama, coba kita sama-sama share di sini. Oke, yang pertama kita akan masukkan dulu komponen listnya. Jadi komponennya apa aja? Nah, ini ya komponen list, dia masih merah, artinya the required info fluid packages and also component the empty component list ya. Jadi kita bisa add. Di sini adalah propan, propan. Di sini ya propan C38 benar. Kemudian n-butane. Nah, ini n-butane C4H10. Kemudian n-pentane. Sini n-pentane C5H12. Berarti kalau udah benar kita masukkan. Nah, kemudian fluid package-nya ini tidak dibilang, Anda bisa mencari secara literatur apa yang paling tepat untuk hidrokarbon ya, untuk hidrokarbon. Saya mencari literatur dulu sebelumnya dan saya akan pakai Peng Robinson di sini. Oke, okay, saya pakai di sini. Oke, okay, berarti sudah oke. Okay. Nah, maka dari komponen list dan dari basis free package-nya sudah oke, okay, ya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke simulasi. Nah, di simulasi ini ada model paletnya yang hanging round ya. Nah, kita pertama untuk distilasi itu juga sama. Ada shortcut method, ada rigorous method gitu. Dan kita untuk butuh rigorous method atau the exact method, kita butuh data dari shortcut method. Jadi untuk hal ini kita juga akan sama membuat shortcut method di distilasi, kolom distilasi.
Jadi kita masuk ke separator. Nah, di separator itu ada berbagai macam ya. Ada separator yang biasa, ada yang three-phase separator, ada tangki, ada splitter dan sebagainya. Dan kita cari yang namanya distillation column. Nanti kalau setelah ini, minggu depan kita akan belajar absorpsi 2 minggu. Habis itu 2 minggu langsung, habis itu ada perancangan kolom absorpsi dan Anda akan dapat tugas besar lagi sama seperti ini. Jadi Anda akan mendapatkan juga pack column design juga. Nah, kalau Anda untuk masuk pack column design, untuk Excel-nya untuk mengecek, Anda bisa pakai yang absorber. Mana absorber ya? Harusnya ada ya di sini ya. Yang absorber itu ada di yang absorber ini nih kayaknya nih. Mau reflux atau rebuild absorber. Ya, absorber yang ini ya. Jadi kalau Anda mau pakai absorber, Anda pakai yang ini. Kalau misalnya pakai apa? Kalau mau pakai yang distilasi pakai yang ini. Bentar ya, saya harus ada tanya bentar. Oke, okay, ya. Jadi kita pakai pertama kita pakai yang shortcut column dulu. Ini shortcut column. Oke. Okay. Dan di shortcut column Anda mendapatkan satu input dan juga dua output, ya. Dan warna biru dan merah, yang biru adalah kondenser, yang merahnya adalah reboiler. Oke. Okay. Nah, kemudian kita masukkan streamnya. Streamnya ini bisa klik kanan kedua, misalnya kita kasih nama. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah si misalnya kita kasih nama juga distillate. Tapi kalau misalnya Anda nanti misalnya udah masuk perancangan pabrik di yang tingkat 4 itu ada caranya ya, ada penomoran-penomorannya agar bisa sesuai, orang lain juga ngerti bacanya dan bisa lebih jelas gitu ya. Nah, oke, okay, jadi ini adalah feed, distillate dan bottom. Terus kita klik di sini. Nah, di sini juga sebenarnya kalaupun enggak pun kita bisa nulis di sini streamnya gitu ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk ke sini, ini kan masih warna merah ya, required feed stream. Jadi kita lengkapi dulu materi informasi yang kita perlukan di sini, apa yang kita punya gitu ya. Jadi pertama kita klik dulu feed-nya karena saya harus memasukkan kondisinya. Kemudian ini ya, kita masukkan kondisinya. Yang pertama kondisinya umpannya adalah laju alir 100 pound mole per hour. Jadi saya masukkan mole pound mole per hour-nya di sini ya, 100. 100 tapi satuannya adalah lb mole per hour. Sama ya per hour. Ya. Nah, ini adalah lb mole per hour. Kemudian diumpankan dalam keadaan cair jenuh. Nah, cair jenuhnya harusnya saya kasih warna kuning juga nih. Cair jenuh artinya apa? Apa yang bisa kita informasikan di sini? Vapornya 0 ya, Bu. Vapornya 0, betul. Kita bisa masukkan ini angkanya 0. Oke, terus apalagi? Kemudian dia masuk kolom kolom tekanan kolom ditetapkan sama dengan tekanan umpan dan tekanan nya masuk adalah 100 PSIA. Berarti kita bisa masuk 100 PSIA sini ya. Jadi kita bisa masuk 100 PSIA-nya. Kita langsung sini ya. Nah. Oke. Okay. Nah. Kemudian di sini juga kita belum punya adalah dia masih biru-biru artinya masih belum tahu kenapa, karena kita belum memasukkan komposisi. Kita masukkan komposisinya 0,4 0,4 0,4 0,3 dan 0,3. Ya, dan sudah mulai 1. Ya, jadi dia udah oke, okay, artinya data yang diperlukan di feed sudah oke. Okay, gitu ya, warnanya udah warna biru tua. Oke.
Okay. Nah, kemudian ada komponen kunci berat dan juga komponen kunci ringan dan juga reflux ratio. Nanti itu masuk ke dalam shortcut method-nya. Okay. Nah, di shortcut method kita masukkan di sini ada beberapa bagian. Pertama ada connection di sini, kemudian ada parameter. Parameter di sini ada key components-nya ya. Jadi komponen komponen key-nya sebenarnya ini bisa lihat. Ini sebenarnya Okay. Nah, jadi di sini di connection, nah kita masukkan in free package-nya adalah basis 1 tadi ya. Terus inletnya adalah si feed-nya ya. Inletnya adalah feed, kemudian distillatnya adalah distillat, bottoms-nya misalnya adalah bottoms. Okay. Di sini juga ada aliran energinya, jadi kita bisa nulis misalkan Q condenser, reboiler misalkan Q reboiler misalnya. Nanti dia juga akan bikin si material yang merah ya, yang energy stream yang warna merah gitu. Sini, kemudian kita juga bisa lihat apakah dia full condenser atau partial condenser dengan melihat top product phase-nya apakah liquid atau vapor. Nah, kalau vapor dia akan buat seperti ini ya. Jadi ada overhead vapor di sini. Sementara kalau liquid adalah seperti ini gitu. Oke, nah kemudian yang kedua adalah kita lihat parameternya. Ini sebenarnya ada kesalahan, komponen kunci ringannya sebenarnya adalah 0,0025 fraksi mol ya, bukan mol ya di situ ya. Jadi dua-duanya fraksi mol, mol fraction. Oke, jadi di sini kita tulis apa light key in the bottoms. Light key-nya apa? Kalau dari soal. N-butan. N-butan ya, karena tulisan komponen kunci ringan di produk bawah adalah N-butan dengan mol fraction-nya. Nah, ini tanya soal mol fraction. Jadi harusnya 0,025. Kemudian heavy key distillate-nya adalah N-pentane dengan mol fraction-nya adalah 0,02. Oke. Okay. Kemudian condensation pressure dan reboil pressure, kalau Anda udah dioperasi di bagian production ya, kemudian tahu lebih detail, bisa sebenarnya ini diketahui gitu ya, lebih detail seperti apa. Tapi kita sekarang tetapkan aja karena saya tidak tahu juga yang detailnya seperti apa, kita ditetapkan sama gitu. Salah, ini 0,2. Nah, condensation pressure kita buat 100. Kemudian 100 PSIA ya, begitu juga ini sebagai 100 PSIA. Kita klik sini, nanti kita bisa lihat PSIA. Nah, nanti dari sini hitung, dia akan menghitung apa ya, kalau dia akan menghitung NM ya, kalau kalian ingat ya. NM the apa Fenske gitu kan ya. Kemudian dia akan ngitung Underwood. Dia akan ngitung dia udah langsung ngitung Underwood-nya. Jadi ngantung ini dapat reflux ratio-nya 0,44. Nah, jadi cepet banget ya dibanding dengan kita kemarin ngerjain lama banget ya pakai Excel. Dia bisa langsung dapat minimum reflux ratio-nya gitu. Nah, sekarang tinggal dikalikan dengan 1,5 untuk external reflux ratio-nya. Jadi berapa tuh? 1,5 dikalikan dengan 1,44. Betul 2,16. Minum 0,44 sorry ya. 0,44 dikali 0,44 dikali 1,5. 0,66 ya. 1,5 dari reflux ratio 0,6. Nah, jadi ini adalah external reflux ratio-nya. Nah, ini kalau kita lihat di bawah, ini udah warnanya udah hijau.
Nah, kalau warnanya sudah hijau, artinya dia sudah selesai, gitu ya. Dia udah selesai hitungannya, perhitungannya, gitu. Artinya dari refleks ratio-nya sudah ketahuan berapa. Nah, dan di sini kita juga bisa melihat dia, kita klik di sini. Nah, di sini untuk tahu berapanya, kita bisa lihat di rating. Di worksheet, di performance, sorry, di bagian performance kita bisa lihat berapa tray yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat berapa tray minimumnya ya dari Fenske, yaitu 7. Kemudian actual number-nya ada 15,8 atau 16. Kemudian feed-nya ada di tray 7,5 atau 8. Jadi kita tambahin bulatkan ke atas ya. Nah, kemudian ini ada kondensernya. Kondensernya temperaturnya ada 29 derajat Celcius. Reboilernya adalah temperaturnya 105 gitu ya. Kemudian ini juga hitungannya adalah vapor pressure-nya, vapor mole-nya adalah 53 kg mole per hour. Data-data ini adalah yang akan kita masukkan untuk di kolom distilasi yang bagian rigorous method gitu. Jadi sebenarnya ini kita sudah dapat datanya. Kita bisa klik. Nah, ini kalau ingin tahu komposisinya, kita bisa klik, kemudian mungkin show table. Ini adalah distilatnya ya, dengan molar flow ini gitu kan. Terus Anda juga bisa klik juga distilatnya di sini. Komposisinya adalah propane 0,56, butane 0,4, and pentane adalah 0,02. Anda bisa lihat dia mengunci heavy key-nya biar n pentane yang ada di distilat itu dia hanya 0,02 ya. Jadi ini yang kenapa kita sebut komponen kunci atau key components, karena dalam hitungan yang dihitung hanya semuanya berdasarkan terhadap si key components ini gitu. Jadi ini yang dikunci harus 0,02 gitu. Nah, berikutnya sama juga gitu. Kalau kita lihat di bagian bottom, kita klik di sebelah sini, ini adalah bottom. Dia adalah liquid ya, liquid phase. Kemudian kita lihat komposisinya, maka di sini tidak ada propane yang masuk ke dalam butane-nya, di dalam bottom. Dan di bottom, a light key component, berarti komponen yang paling penting yang nilainya ada signifikan gitu ya, di bagian bawah adalah 0,025 adalah n-butane. Dan komponen yang lebih ringan dari itu biasanya udah nggak ada. Jadi di sini mole fraction-nya 0. Mungkin walaupun secara vapor fraction ada 0,0001 gitu sedikit. Jadi itu yang disebut dengan key components atau heavy key sama light key gitu. Dari sini juga kita bisa lihat, kalau Anda pengen tahu juga bisa lihat di klik kanan, kemudian bisa show table-nya, misalkan ini adalah bagian bottom. Ya, jadi temperaturnya 105, kemudian di sini apa namanya molar flow-nya berapa gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat juga berapa kolom distilasinya. Nah, terus kemudian di sini dari ini juga kalau kita klik, ini kita juga bisa klik show table walaupun agak ya kita harus mungkin simpan di sini kali ya. Nah, di sini show table di sini. Kalau mau lebih kecil lagi. Nah, di sini kita punya data berapa minimum refluxnya, kemudian minimum tray-nya berapa, actual tray-nya berapa, dan kemudian optimal feed. Data-data ini yang akan kita masukkan untuk masuk ke kolom distilasi. Ya. Oke, selanjutnya, ini udah 11:30, jadi saya akan masuk ke kolom distilasinya. Mungkin saya geser ke sini. Baik. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang setelah kita punya data tentang shortcut method, selanjutnya kita akan buat yang distillation column. Jadi kita ambil drag dari sini. Ya. Nah. Kita drag adalah distillation column. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, di sini sama kita juga membutuhkan feed-nya berapa, kemudian output-nya berapa dari distilat, kemudian dari bottom-nya juga berapa.
Nah, di sini Anda bisa bikin stream sendiri atau bikin langsung di sini juga nggak apa-apa di dalam sini ya. Nah, di sini kalau kita klik dua kali, kita akan lihat di sini apakah kita masuk distillation atau reflux absorber atau rebound absorber atau absorber. Maka kita klik yang bagian sebentar, saya masuknya benar nggak ya? Ini harusnya distillation ya. Ya, distillation 3, 1.1.0.1. Saya akan klik distillation, kemudian ini adalah next. Kemudian ini ada number of stage. Stage number-nya tadi ada 15. Sorry, tadi berapa ya? Ya, 16 ya. Stage-nya adalah 16. Kemudian condenser, kemudian ada reboiler juga. Semuanya ada dua fase ya, liquid. Oh enggak. Two liquid phase check-nya enggak ada. Okay. Kemudian kita next. Nah, oke. Okay. Nah, di sini kita akan lihat bentar-bentar kok saya Ibu salah ya kayaknya ya. Ibu tadi pakainya yang three phase distillation kalau nggak salah. Kayaknya ya saya salah ngeklik ya. Saya delete aja ya. Harusnya pakai yang ini ya. Harusnya pakai yang ini kan ya. Oh, saya ngeklik yang ini ya tadi ya. Oh iya benar. Sip. Tuh. Oke, ini coba kita klik. Nah, oke, okay, good. Saya tadi bingung kenapa ada yang tadi ya. Oke, okay. Nah yang ini tadi stage numbering-nya dari top down. Nah, kita akan butuh berapa jumlah stages-nya. Tadi stages-nya kalau kita lihat sebelah situ adalah 16 ya, 15,86. Jadi kita bisa buat dia 16. Nah, kita akan butuh ininya ya, 16. Nah. Terus bagian streamnya kita juga bisa minta tolong diklik ditulis aja di sini, misalkan F1 misalkan ya, feed 1 misalkan. Kemudian termasuk di sini inlet stage-nya adalah berapa? Dia di sini memasukkan optimal feed dan feed-nya ada di 7,5, jadi saya akan masukkan di 8, itu udah benar. Kemudian di sini ini adalah kondensernya. Partial, total, atau full reflux? Menurut kalian apa kondensernya? Total, partial, atau full reflux? Kalau cair semua total, Bu. Total, kita klik total. Ya, maka cuma ada seperti ini, total condenser. Maka kita juga bisa misalkan Q condenser. Kemudian ini overhead liquidnya misalnya distillate 1. Kemudian ini Q bottom, kemudian ini misalnya bottom 1 misalnya ya, seperti itu. Jadi akan buat sendiri. Kemudian ini ada optional side draws kalau Anda mau, tapi kalau enggak udah enggak usah kita isi. Oke, okay. Kemudian di sini sebenarnya kalau kita kalau kita lihat di sini F-nya belum ada. Jadi kita isi dulu. Kayaknya saya harus keluar dulu ya. Oke, F-nya harus kita isi dulu sesuai dengan yang tadi ya, stream name-nya. Jadi umpannya adalah 100 pound mol. Bentar. 100 per hour, kemudian tekanannya adalah 100 psia, kemudian dia adalah cair jenuh tadi, kemudian propertinya dan komposisi ya tadi ya, komposisinya
0,4. Udah oke untuk material. Nah, ya udah merah, udah warnanya udah biru ya. Dan fitnya udah oke di sini. Kemudian kita ini juga total di kondenser, tag kolumnya udah oke, Q bottom dia udah oke, kemudian kita next. Nah, terus kemudian ini ada once through, ada circulation without baffle atau ada circulation with baffles. Saya akan masukin yang biasa aja dulu, yaitu once through ya di sini. Ini adalah once through, saya klik dan kemudian tipenya juga bisa kita ganti apakah mau heater exchanger atau regular high CSD boiler. Saya akan pilih regular high CSD boiler. Nah, kemudian di sini juga ada condenser pressure. Di sini kita tidak anggap ada pressure drop. Jadi kita buat dia sebagai 100 PSIA aja. Oke, jadi sekitar 6 ATM ya, sekitar 6, 6, sekian ATM. Kemudian pressure-nya juga dibuat sama aja. Kadang-kadang dalam atau nggak kita pasangin dulu ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak masukin data juga dia over specified. Jadi ini kita tulis 0. 0. Sorry, 0 apa nih? 0 PSIA. Ini juga 0 juga. Itu harus ganti di unit set, Bu. Iya ya, betul. Nanti diganti di unit set ya. Kemudian reboil pressure-nya kita buat 689 atau kita buat di PSI aja ya. 100 PSI. Oke, okay, kalau sudah keisi maka dia akan ada next. Nah, kemudian ada optional condenser temperature estimate ya. Jadi di sini kita juga butuh berapa. Nah, di sini optional condenser temperature estimate-nya adalah 29,10. Jadi kita bisa masukkan di sini condenser estimate-nya. Salah. Oke. Okay. Nah, kemudian ini juga kalau ada estimate dari reboilernya boleh kita mungkin masukin karena kita punya 105,3. Ini perkiraan ya, lagi-lagi ini perkiraan, jadi kita masukkan saja gitu. Oke, kemudian selanjutnya juga ada liquid rate yang bisa keluar dari atas. Ini di estimasi tadi ada 32,06 kg per hour, jadi kita bisa buat di sini 32,06 kg per hour. Kemudian reflux ratio-nya juga tadi berapa ya? 0,66 apa ya? Ya enggak sih? Rasanya 0,6. Rasanya seperti itu. Oke, kita 0,66. Oke, terus kemudian kita oke. Itu dia akan hitung and converge, lalu kita run. Oke. Nah, kita run. Nah, tadi dengan data-data yang tadi cukup, maka ini adalah hasilnya. Ya, maka ini adalah hasilnya. Kalau udah converge artinya hitungannya sudah selesai gitu. Kalau misalkan unconverge biasanya kadang-kadang kita over specify, terlalu masukkan atau mungkin pas saat kita masukin si deltanya itu ada di apa masukin ke delta pressure-nya atau sebagainya, itu kadang-kadang mungkin tidak pas gitu ya. Jadi ketika di running dia kadang-kadang unconverged. Tapi walaupun misalnya dia ada masalah, ada unconverged or something,
biasanya ada cerita, ada tulisannya ya, kenapa misalkan alasannya. Oke, nah ini udah selesai hitungannya tadi yang eksak metode yang kalian lama banget ngerjain ya, bisa lihat, dan kita bisa lihat performance-nya di sini. Kita bisa lihat atau juga kita bisa lihat di worksheet-nya. Jadi atau mungkin di kita bisa lihat komposisi di awal. Jadi kita komposisinya di feed, ini komposisinya ya, di feed, kemudian di distillate sama di bottom. Kita bisa lihat seperti ini, ternyata memang di hasilnya setelah running, angka dari key components-nya tidak tepat sama dengan ini ya, dengan key component yang kita set di awal. Jadi tadi kan kita set key component-nya yang heavy component-nya 0,02 ya, fraction mole, tapi ini dapatnya jadi 0,1. Kemudian yang ini juga kita dapatnya 0,025 di awal, ini jadinya 0,346. Jadi meleset nggak apa-apa karena ini dari calculation yang lebih rigorous. Kemudian ini properties-nya, kemudian kondisi-kondisinya sudah oke. Kemudian kita juga bisa lihat performance-nya. Pertama column summary ya, di column profile, jadi dari 16 ya. Sebenarnya tadi 16 itu udah sama reboiler ya. Jadi kalau mau reboilernya dimasukin, stage-nya sebenarnya 15 mungkin ya harusnya ya. Coba kita ganti deh desainnya. Kita ganti jangan 16 tapi 15 karena satunya buat kondenser. Kita run lagi. Nah ya, oke. Kita buat 15 ya. Nih ya. Nih. Nah, kemudian jadi sini ada 15 stage-nya, dia masuk ke stage 8, yang ke 16 N plus 1-nya adalah si reboiler. Kemudian kita bisa lihat performance-nya di sini. Nah, di sini adalah temperaturnya. Bahkan kita bisa plot ya rasanya. Kita bisa plot, gimana caranya ya ngeplot? Bisa plot misalnya dari tower 1 sampai kemudian berapa temperaturnya, dan untuk pressure kan karena kita set nggak ada pressure drop, jadi ini pressure-nya tetap dianggap sama gitu. Dan dari sini juga kita juga bisa lihat bagaimana net vapor dan juga liquid-nya gitu. Kalau Anda lihat di sini net vapor dan liquidnya ini jauh banget beda ya. Di atas tuh yang di top itu dia net vapornya 53 sekian, sementara di yang bagian bawah itu adalah 4 gitu. Jadi mungkin bisa jadi ketika Anda ngitung kolom diameternya itu, diameter kolom bagian atas sama bagian bawah, mungkin bisa jadi dia berbeda gitu karena dia jauh banget net vapornya yang atas dan yang bawah gitu. Kemudian selain itu juga kita juga bisa lihat feed products, kemudian kita juga bisa plot di sini bagian plot, misalnya ingin tahu tentang komposisi gitu ya, misalkan kita pengen tahu komposisi, kemudian kita lihat view in graph. Nah di sini kita bisa lihat juga komposisinya antara propane, butane, and pentane. Komposisi kita view graph, atau mungkin Anda mau view table terus di export juga bisa ya. Di sini Anda bisa lihat di mana komposisi di tray 1 di kondenser keluar, kemudian di tray nomor satunya, kemudian di bagian feed-nya, dan kemudian bagaimana komposisi misalnya yang di akhir gitu ya, di 16-nya bagaimana propane, butane, and pentane-nya begitu. Jadi Anda bisa lihat komposisinya. Anda juga bisa lihat yang lain-lain juga ya. Profil temperatur juga Anda bisa buat plotkan di sini. Misalkan di kita view graph. Nah, ini juga profil temperaturnya, ternyata profil temperatur itu tidak linear ya. Kalau di awal kan kita ngeplotnya bahwa profil penurunan temperatur itu linear. Ya enggak? Nah, jadi makanya kenapa perlu diiterasi berkali-kali biar per stage-nya, agar ketahuan ternyata dia tidak linear untuk temperatur dan tray position from the top gitu. Kemudian yang lain juga, misalkan kalau tekanan tadi kan dianggap sama, kemudian misalnya K value, kita mau lihat K value-nya dari view graph juga bisa kelihatan juga bagaimana kita bisa lihat K value yang berbeda dari perbedaan ini gitu. Seperti itu. Kemudian ini yang light and heavy key, sebenarnya kita coba pengen lihat ada nggak? Oh, nggak kelihatan ya di sini ya komponen ratio-nya.
gitu. Jadi dari sini, dari bagian performance, kita bisa lihat. Nanti kalau kalian mau latihan HSI sih lihat-lihat aja ya. Banyak kita banyak banyak kerjain biar biar tahu lebih lebih detail gitu. Nah, itu yang soal itu. Nanti tadi temanmu bilang apa kalau ganti set di unit set ya? Ini ya, di sini ya. Siapa tadi temanmu yang Iya, Bu. bilang? Ah, di sini ya unit setnya ya. Oke, Anda bisa bisa ngecek mau mau per berapa gitu ya. Boleh boleh silakan ya. Di sini juga bisa gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita tahu komposisinya, jadi kita bisa bisa klik key condensernya berapa hitungannya, kemudian material streamnya cukup cukup, cukup cepat juga. Minimal ini bisa dengan kalian mencoba untuk yang tugas perancangan kalian, kalian bisa membandingkan hasil hitungan kalian secara manual dengan secara HiSIS gitu. Dan untuk perhitungan K-value-nya pun, kalau kalian ingin membuat K-value-nya datanya dari HiSIS juga boleh, silahkan ya, kalau kalau selain dari grafik. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah ini adalah tray sizing ya, equipment design. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengecek equipment desainnya, kalau nggak salah di sini ya. Bentar. Bentar, ini saya sematikan dulu. Oh, balik lagi simulasi ya. Tadi kok jadi hilang. Property stream equipment design, terus kita add. Oh enggak, ini bukannya ini. Ini saya klik matiin aja dulu ya. Nah, kalau enggak salah tray sizing di mana ya? Saya, ini yang agak baru saya lupa, harus cari hidden objectnya. Namanya tray sizing. Ke internal kolom bukan, Bu? Yang mana? Itu di kolom T101 di kiri atas. Itu ada tombol yang bisa diklik, Bu. Di kiri atas, Bu. Ini ya? Di kiri atas, Bu, yang kecil. Ya. Dekat banget sama T101, Bu, yang di atas kiri. Yang terpisah dari kotak itu, Bu, di kiri atas. Mana ya? Atau enggak, bisa juga di T101-nya diklik dua kali, terus go to kolom internal, kalau nggak salah. Ada itu, okay. Ke desain. Oh, ini ya, internal ya? Iya. Nah, oke. Okay. Nah, ini. Oke, okay, good. Nah, nah di sini ini untuk tray spacing-nya, tray sizing, sorry. Untuk di tray sizing, kita bisa ngitung berapa di main tower-nya ya. Jadi, tray sizing di internal bisa... Kalau pengen tahu detailnya itu biasanya kita bisa pakai auto section sebenarnya. Jadi ini automatically divide this column into section based on the feed and draw location of internal flow rate. Itu atau enggak kalau misalkan Anda pengen tahu internal section lebih lebih detail bisa ditambah dengan edge new misalnya. Bentar. Ini sih kalau kita lihat tadi kita analisisnya harusnya yang bagian atas sama bagian bawah itu sebenarnya dibedakan ya kayaknya ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, apa tadi? Yang kelihatan. Kalau kita klik auto section maka dia akan ngitung seadanya. Kemudian tapi dia bilang ada warna merah, artinya internal calculation completed with errors. Ada errors-nya. Kita lihat di sini misalkan stage-nya kita lihat, ntar harusnya kita klik. Nah ini end-nya, sebenarnya ini kita bisa 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 klik sebenarnya mau yang sampai mana, misalkan tadi yang bagian atas sampai 8 misalnya ya, terus kemudian add lagi di bawahnya misalnya sampai 15. Misalnya kita add lagi di bawahnya misalnya dari startnya yang 9 misalnya sampai 15 misalnya kayak gitu ya. Nah kemudian ini kemudian dia ngehitung, terus juga internal calculation completed with warnings. Kenapa? Karena
Ya, pasti kita coba lihat di sini ya, seperti apa kita lihat dalamnya. Nah, ini ada untuk sizing, ada kemudian di sini ada tray, ada jenis internalnya, tray sama atau pack ya. Kemudian ini ada tray atau packing type-nya, ada sieve, ada bubble cap, ada flex dan macam-macam, bisa bisa dilihat. Kita anggap langsung kita menggunakan pakai sieve tadi. Kemudian number of pass-nya tadi juga satu ya, kita buat satu. Kemudian ini ada tray spacing-nya masih pakai 0,9 yang standar. Kemudian ini diameternya adalah 0,3 meter, sementara yang bawahnya 0,1 meter. Ini mungkin karena flow-nya kecil ya, jadi dia kecil banget ya, 30 cm. Harusnya kalau kolom bisilas itu follow-nya gede banget, jadi kadang-kadang ada yang sampai 5 meter diameternya juga nggak masalah. Coba kita lihat di sini. Kemudian kita lihat detailnya. Oke, nah jadi di sini kita bisa lihat. Nah, untuk biar menghilangkan dengan warning-warningnya ini, kita bisa melihat sebenarnya kita bisa mengganti-ganti dari daun cover width-nya atau wear height-nya gitu ya. Dicek lagi dan uji-ujinya tadi. Kemudian nah ini desain parameternya, kemudian jet-nya gitu ya. Ini bisa bisa kalian sambil cari-cari mana yang dia paling biar warning-warningnya tadi hilang gitu. Jadi Anda bisa bisa ubah atau bisa ganti wear-nya, lihat juga di buku C-Note ya, cara caranya gimana atau misalkan best practice-nya seperti apa agar kelihatan nanti warning-nya ada bisa dilihat. Ini kapan? Coba jadi di sini ada warning-warningnya. Kemudian tadi ada mana ya, desain parameter, kemudian ada notes-nya, nggak ada ya. Nah ini jadi di sini ada juga, nah dari situ dia bisa ngecek misalkan ini karena ini masih tadi masih auto apa tadi auto generated, maka dia masih ngecek misalkan sidingnya percent sidingnya 80% dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya lebih ke trial and error untuk ngecek juga dan camera clearance dan sebagainya dari sini. Dan ini kalau ya ini bisa kita ganti di bagian geometri. Nah, geometri kita misalkan mau kita ganti hole diameternya atau mungkin aktif areanya dan sebagainya sehingga nanti warning-warningnya itu bisa hilang gitu. Oke, jadi itu tapi minimal kita punya judgement dulu ya. Judgementnya mungkin bisa lihat dari flow-nya. Jadi tadi kalau kita lihat di performance tadi mana ya, tadi yang performance tentang column profile ya. Nah ini, kalau lihat dari column profile ini jauh banget bedanya, ada liquid sama vapor, yang ini 50, yang ini cuma 5. Maka kalau Anda paksakan untuk buat jadi satu diameter, itu mungkin yang bisa jadi yang satu lolos uji semuanya, tapi yang bawah misalnya enggak, atau terbalik, yang bawah lolos uji, yang bawah enggak lolos uji gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu, Anda buat diameternya berubah, beda antara yang top sama yang bottom. Tapi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya ternyata cuman bedanya 10 cm, misalkan cuman bedanya 10% atau 5% antara diameter atas dan bawah, maka untuk kemudahan konstruksi dan juga untuk apa perhitungan itu biasanya kita samakan diameter atas dan bawah, biasanya dipilih yang lebih besar sehingga kalau lebih besar dia lebih memudahkan lebih apa ya, easiness of operationnya lebih lebih gampang gitu untuk selanjutnya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi yang ini yang tadi di internal rating ya, ini di internal ratingnya. Nah dia bentuknya jadi bakal seperti ini, jadi gede di atas sama ini di bawah. Kenapa? Karena flow-nya tadi yang di atas gede banget dibanding sama yang di bawah gitu, seperti itu ya. Tapi tentunya kalau Anda mau ubah-ubah biar internal apa tadi warningnya biar nggak ada, biar bisa bisa Anda mungkin dilihat lagi ya, ini agak dikompleted tapi with warnings. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan yang kalau ada pertanyaan. Pak Udin, Bu Anita, silakan. Kalau dari saya tidak ada tambahan. Ya, dari saya juga cukup, Bu. Oke, udah cukup ya. Oke. Jadi gimana? Ini
atau tahu gitu pada ini ya, oh tahu gitu harusnya dari awal ya gitu ya, jadi baru nggak usah ngerjakan. Nah, tapi kita insis ya, maaf ya rekan-rekan semua, kita tetap insis kita harus ngerjain manual karena biar fundamental kalian tuh lebih kuat gitu. Jadi kelebihan teknik kimia itu adalah dia bisa menganalisis secara detail gitu. Jadi nanti walaupun kalian sudah lulus, mungkin kalian nanti pakai software apapun, mau pakai Aspen HiSeS, Aspen Plus, pakai FlexSage, pakai Olga, pakai FlexPDA, pakai yang lain, basic calculation-nya itu udah kuat gitu, sehingga Anda bisa nanti beradaptasi dengan software. Apalagi kalau Anda ingin kerja di engineering, tentunya apa ya, software adalah keharusan. Tapi detailsnya, banyak judgement-judgement dari software-software itu yang Anda perlu diperkuat gitu. Tentunya kalau Anda tahu cara menghitungnya secara Excel gimana ya, walaupun mungkin kayaknya ada konvergen dan segala macam, nggak apa-apa sih ya, sebenarnya itu namanya adalah latihan. Gitu ya semua ya. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Kalau nggak ada, sudah jam 11 juga, 11 kurang. Kalau gitu saya akan stop share dan saya ini sekian, ini dikembalikan kepada host ini karena saya ikutan kuliah kelas orang lain ini ceritanya. Bu Anita, iya, terima kasih Bu ini untuk materinya hari ini. Jadi para mahasiswa minggu ini memang sepertinya masih fokus ya menyelesaikan untuk tugas perancangan rekolom, dan harapannya dengan materi hari ini bisa membantu untuk menyelesaikan tugas rekolom. Jadi silahkan dimanfaatkan menggunakan HiSeS untuk membantu menyelesaikan dan membantu untuk cross-check kira-kira pekerjaan kalian yang kemarin sudah benar atau bagaimana. Nah, dari Pak Udin, apakah ada informasi tambahan? Ya, sepertinya mengingatkan saja Bu Anita, besok pagi ya rencananya akan ada ujian perbaikan. Ya, jadi ujian perbaikan akan dilaksanakan besok pagi ya, pukul 9.00. Jadi bagi yang belum lulus untuk ujian modul 1, silahkan dipersiapkan untuk mengikuti ujian perbaikan besok. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan informasi tambahan selanjutnya, saya cukupkan ya kuliah hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Selamat siang. Oke, terima kasih Bu Anita. Minggu depan kita masuk kolom absolut.